Inilah desaku, Desa Tenganan. Desa tua yang menurut orang tua kita dibangun pada abad ke-11, pada zaman kerajaan Bedahulu. Dari dulu sampai sekarang, struktur bangunan atau ruangan tetap sama dengan menganut prinsip jaga satru. Jaga satru salah satu artinya adalah sistem pertahanan desa dengan tenganan dari serangan luar. Kita di Tenganan memeluk agama Hindu yang beraliran Indra. Indra adalah dewa perang, salah satu bentuk pemujaan terhadap Indra sebagai dewa perang tampak dalam perang Bandan. Setiap hari upacara dilakukan. Kita semua anak-anak, pemuda, pemudi, orang tua terlibat di dalamnya. Sebenarnya sampah sampah ini kan rangkaian daripada upacara yang berlangsung setiap tahun mulai dari Saseh Kase, Karo, ketiga sampai kelima, di mana kelima itu disebut pokok sampah. Jadi berlangsungnya selama sebulan, mulai dari tanggal 5 bulan 5 sampai tanggal 5 bulan 6. Kemudian rangkaian upacaranya mulai dari Mamit, Maturuninga, kemudian tanggal 5 mulai di Pura Pusat Sembangan. Setelah tanggal 5, tanggal 9 mati Ombon Sangnya, motong seluruh kebau. Rangkaiannya kegiatan dengan Abuang Mis juga. Kemudian setelah itu 3 hari dilanjutkan dengan kegiatan Kobani, Kunama, Muda Pisang, yaitu keramba desa Mundang ke rumah Ruanan, Pasak dengan melakukan upacara diikuti dengan tarian Abuang. Yang namanya Nyangjangan, baik Nyangjangan Temu Pelor, Temu Tengah, Temu Kajel, keramba desa, yaitu dari keramba desa mengelilingi desa dengan disertai oleh gamelan selonding. Kemudian setelah itu ada namanya lawan istiti atau daha manyunan yang diambil daha yang belum dewasa atau disebut daha bi, menanti anunan dengan berpakaian memakai kain gerinci. Perang Pandan dilakukan 4 kali dalam 4 hari. Hari pertama dilakukan oleh Krama Desa dengan mengundang Kliang Bumi, Pasak, Dukuh, dan Pandai. Ini dilakukan di depan Balai Agung hanya secara simbolis. Hari kedua, sama seperti hari pertama, dilakukan di depan Petemu Kelor. Hari ketiga dilakukan di Petemu Kajel. Semua laki-laki yang ingin terlibat dapat ikut serta dalam perang. Mereka mencari pasangan sendiri-sendiri untuk berperang. Mulai dengan tabuh teguron, dilanjutkan mabuang kuap oleh turunnya sebanyak 3 kali. Baru perang Pandan itu bisa dimulai. Ya.
buat tabrak. Setelah perang pandang, semua yang terlibat perang, mengobati peserta perang yang terluka dengan obat boros. Pada saat pergibungan jaga, Daho Mayunan yang dikendalikan oleh dua orang kruna, rasa sakit sementara hilang melihat Daho Mayunan. Setelah itu, di Pura Banjar dilakukan juga upacara. Ada tari rejang, daratan, biasanya ada juga orang yang perawahan. Thank you.
Perang pandan hari keempat adalah puncak upacara sambat. Kegiatan hampir sama dengan hari sebelumnya. Tapi ada hal yang membedakan, yaitu ada upacara menelawang yang artinya keliling desa yang dilakukan oleh Rama Banjar. Perang dilakukan di atas panggung dan ada undangan khusus untuk berpartisipasi dalam desa sekitar. Perang pandan adalah merupakan tarian wali, tari pelengkap upacara, di mana yang dipentingkan unsur ritualnya, kemudian tidak ada kalah menang. Diiringi oleh gamelan selonding, di mana satu tumbuhnya empat bilah bernada tujuh atau saih pitu. Nah, kemudian perang pandan di samping sebagai tari wali, juga ada yang memberikan penafsiran sebagai korban darah. Jadi seperti sabungan ayam, kemudian perang pandan dilakukan korban dari darahnya sendiri. Ada lagi melihat juga pada masyarakat tradisional, yaitu memiliki unjuk ketangkasan. Dari banyak versi tentang makna perang pandan, menurut saya tidak begitu bermasalah. Yang saya khawatirkan sebetulnya adalah semakin banyak kita di tenganan, khususnya generasi muda, yang tidak mengerti dan peduli akan makna dari perang pandan secara khusus dan budaya tenganan secara umum. Lalu, kapan kita akan belajar tentang makna sesungguhnya perang pandan?